Jar, kalau as dikit gini ya. Gimana kalau udah buka ini dulu aja? Masih buka tetap, tengah aja gitu. Enggak, masih tetap bikin matahari tengahnya. Masih, iya. Walaupun gimungin masih terus selesai si sampan 4 itu ya. Enggak, ya misalkan kan numpuk nih. Akan cuma segini. Enggak bisa, bisa. Enggak bisa. Kita anggapnya setrikan baru. Jadi arah dulu awal aja dulu ya. Enggak juga Mas Koko. Tetap yang pertama dibuang itu yang cacing-cacing itulah. Yang cacing sama yang jauh. Habis itu baru sortasinya. Ini ibarat namanya ini kan wiwilan sama sortasi. Liatin bos kita lagi sortasi, sekarang madapnya ke ini nih. Nah, ini kita lagi nongkrong ngerokok. Liatin dia. Enak bener ya? Iyalah, bos. Jempir aja. Jam 3, jam 4. Itu di pojok. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru ataupun yang sudah lama, mari kita semangat. Mari kita tingkatkan hasil produksi ya. Hasil bumi itu mencakup semuanya, tapi kita ini kan petani kopi. Jadi produksi aja yang lebih tepatnya. Oke, teman-teman, semangat, jangan putus asa. Benar kata Pak Suprat, sukai dulu, cintai dulu tanaman itu ya. Tanaman itu sukai dulu, nanti pun akan tumbuh rasa lebih ya. Ingin tahu cara tumbuh tanaman sendiri dan nanti pun akan ngerti, akan paham sendiri. Nah, sendirinya. Apalagi ditambah dengan materi-materi yang saya bagikan di YouTube ya, itu akan lebih memantapkan lagi teman-teman tinggal diasah skillnya di lapangan. Ya, jadi untuk video-video materi-materi yang saya bagikan di video di YouTube itu tetap kematangannya tetap kita di lapangan. Jadi jangan banyak bertanya, mari segera kita praktekkan di lapangan supaya menemukan kesimpulan sendiri. Ya, walaupun teman-teman nanya dan tidak praktek, tidak akan menemukan kesimpulan dan tidak akan landep ya. Tanpa diasah tidak akan landep gitu ya. Teman-teman semangat, jangan putus asa ya. Petani kopi luar biasa kalau emang kita bisa meningkatkan produksi, saya yakin teman-teman semua dan saya sendiri akan menjadi lebih baik. Artinya sukses di bidang ini gitu ya. Jadi kalau emang untuk masalah kesuksesan, jadi satu bidang usaha itu ditekuni ya. Ulek, nanti pun akan ketemu titik suksesnya gitu ya. Apapun itu ya, bukan hanya di kopi. Apapun usahamu, tekuni, rajin, ulet, jangan putus asa. Tetap semangat ya buat teman-teman yang berada di kota, bikin kopi yang berada di kota, jangan lupa gunakan masker. Biar. Oke, pemirsa. Tadi penuh, habis. Sekarang buang kafe. Oke, dicek ya. Udah? Udah rapi? Enggak. Ada yang masih sisa cacing enggak? Enggak. Enggak ada. Dan di off the record. Enggak benar, udah benar belum? Udah. Lihat dulu black-black. Raja semua belum? Kasih tahu dulu, Bek. Waktu saya ngajarin lu deketin enggak? Enggak kan jauh kan? Jauh ya? Ini cacing ini. Mana? Oh iya. Dan jangan buang. Enggak, saya enggak buang. Cuman mau cek. Itu babi. Babi. Kira tuh, ini aja buang aja. Ini juga dong. Biar aja lu. Nak itu. Buang. Ini kayaknya buang aja lah. Kenapa? Nanti ngerusak B2-nya ini. Ya, benar. Serius ya. Buang aja. Dah, nanti. Ini? Ya, nanti B2 ini. B2? Ini. Kenapa itu banyak barbar? Yang mana, Mas? Itu bahannya tumpuk-tumpukan begitu. Ini. Bahan sini kan sedikit. Bulan 2. Sudah kuat kita. Arahkan tali sedikit. Ini geser, ini digeser. Ini digeser. Mau pakai bonsai gitu ya, diarahin biar. Ini juga mari kita tepat gitu ya. Tapi bisa kan? Ini.
Ini matanya udah sini kok. Hmm. Udah enggak tumpuk ini. Ini enggak tumpuk dinding. Ini itu lagi perlu dibuang nih, Bek. Tunjuknya lihat itu. Ya. Cacing segede kieu. Tunjuknya. Cacing gede nih. Cacing kalung itu. Ini kok. Anu, nah, ini lah cacing. Ini raja itu.